ありがとう。Dewan Pimpinan Pusat di dalam registrasi peserta sekaligus kita akan minum jamu bersama. Jadi sebelum minum jamu bersama, kita akan makan siang bersama melalui masakan dari Baguna. Jadi yang mendapatkan makanan dari Baguna tidak hanya yang kena korban banjir, tetapi kita pun akan menikmati makanan dari jamu tersebut. Setelah itu baru minum jamu. Jadi kalau Pak Jokowi itu minum beras atau minum temulawak, kemudian apa ya, beras kencur, itu jadi presiden. Kalau kita minum setiap jamu, kita juga bisa menjadi presiden di kelas kita masing-masing. Jadi jamu minum jamu. Peserta nanti Pak Markus juga teman-teman wartawan dicatat, kita juga akan membagikan buku Mustika Rasa. Bayangkan pada tahun 60-an selama 7 tahun Bung Karno telah memerintahkan agar seluruh resep makanan Indonesia dijadikan satu dalam buku, ada petunjuk-petunjuk praktis tentang kuliner Nusantara. Jadi lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Sekarang dari narasumber yang kami undang, total resep makanan di Indonesia sudah mencapai sekitar 3.500. Jadi bukunya resep kira-kira 2 kali tebalnya. Itu menunjukkan kekayaan kebudayaan kita yang luar biasa. Bahkan dengan melihat buku ini kami sempat berpikir kalau nanti pensiun jadi sekjen juga akan terbuka restoran berdasarkan buku Mustika Rasa ini.